Tifus Sigelo Rossi, terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Serie A. Di edisi ke-387 ini, kita akan bahas berita seputar giornata pertama yang akan segera dimainkan, di mana AS Roma akan berhadapan dengan Cagliari. Kabar dari bursa transfer AS Roma dan tentunya kabar menarik dari AS Roma dan klub-klub Liga Italia Serie A lainnya. Dalam jumpa pers yang dilakukan De Rossi, De Rossi tampak tampil tenang dalam menjelaskan kondisi skuadnya yang sempurna kecuali Paredes yang terkena sanksi akumulasi kartu. De Rossi menyebutkan bahwa Dybala tetap adalah pemain AS Roma meski ada beberapa kondisi transfer yang sedang terjadi di luar sana. De Rossi meyakini bahwa dirinya hanya berbicara fakta, bukan rumor yang beredar di luar sana. De Rossi juga lantas menyebutkan nama pemain lainnya, Matias Suhle, yang meski timnya musim lalu terdegradasi adalah yang terbaik dalam beberapa catatan statistik dibanding pemain U23 lainnya. De Rossi juga menyebutkan nama striker baru Dovbyk yang tidak jauh berbeda dengan Lukaku dan kini siap untuk bermain sebagai finisher, bukan false nine. De Rossi juga menegaskan bahwa AS Roma adalah yang terpenting dibanding para pemainnya secara individu dan menyebutkan bahwa dua musim yang lalu ada klub yang menjual sebagian besar pemain bintang mereka dan justru berhasil meraih gelar Scudetto setelahnya. Kuncinya, De Rossi tetap meminta pemain fokus untuk laga versus Cagliari nanti. Sementara itu, Davide Nicola, pelatih Cagliari, juga menegaskan bahwa AS Roma dengan atau tanpa Dybala tentunya harus sangat diwaspadai. Ia berharap skuadnya siap untuk bermain sesempurna mungkin untuk dapat menahan gempuran AS Roma dari siapapun pemain yang diturunkan oleh pelatih Daniele De Rossi. Dari sektor bek kanan, AS Roma tampak akan segera menyegel bek kanan baru dalam diri Laurent Asignon dari klub Prancis Rennes. Asignon akan direkrut oleh AS Roma dengan fee pinjaman sebesar 1 juta euro dan penebusan wajib di akhir musim senilai 9 juta bila syarat-syarat yang relatif mudah terlampaui. Sementara itu, bek kanan AS Roma Rick Kasdorp resmi dicoret dari skuad yang didaftarkan AS Roma untuk Liga Italia. Dosa ataupun blunder Rick Kasdorp yang menghina fans AS Roma kalah digantikan oleh Angelino di leg pertama semifinal Liga Eropa musim lalu tampak tidak termaafkan dan membuat Kasdorp kini harus menerima nasib untuk keluar dan pindah bermain di luar AS Roma. Dari posisi bek tengah, di mana AS Roma resmi meminjamkan Maros Kumbula ke Espanyol untuk satu musim ke depan, Loic Badé yang sudah diincar oleh AS Roma di pekan lalu tampak kini bersiap untuk pindah ke AS Roma yang memang mengincar pemain belakang tersebut untuk tampil secara reguler. Tak berhenti di situ, AS Roma juga tampak masih berusaha menambah amunisi di lini tengah dengan meminjam Matteo Prati dari Cagliari dengan skema pinjaman bersih. AS Roma kini berharap bahwa Bovi akan keluar dan dana yang didapatkan akan dipakai untuk membayar transfer pemain tengah lainnya, termasuk Matteo Prati yang hingga kini masih belum mau dilepas oleh Cagliari. Kabar terakhir untuk edisi kali ini ditutup dengan kabar dari Victor Osimhen yang tampak akan menggantikan Gonçalo Ramos yang harus absen setidaknya 3 bulan ke depan di PSG. Napoli selanjutnya tampak akan menjadikan Osimhen sebagai sumber dana transfer untuk membeli striker lainnya, Romelu Lukaku. Tifosi Gelo Rossi, sekian berita untuk edisi kali ini. Komen untuk berikan pendapat Anda untuk giornata pertama antara Cagliari versus AS Roma. Dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan update berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Serie A lainnya. Forza Roma! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine.